Ya, tadi kita diskusi tentang kekuatan bahasa ya. Jadi Maicih memiliki karakter sendiri dalam bertutur gitu dan punya gaya tersendiri dalam berkomunikasi gitu. Yeah. Ini unik sekali gitu. Nah, itu di sosial media atau di media-media lain apakah itu juga dipakai atau gimana? Itu di media apa aja itu dipakai? Paling buat jelas di sosial media ya, karena sosial media ini tiap hari kan masih dan harus informasinya kan cepat di situ, jadi memang kita harus eksis di situ cukup intensif, cukup banyak. Kalau di media-media lain pun kita kalau si bahasa ini tetap berjalan, tetap kayak misalkan kita bikin banner gitu, itu ada satu banner itu kita pakai huruf V. Jadi kalau bahasa Sunda itu selamat datang itu kan wilujeng sumping gitu. Tapi si emak ini nggak bisa menyebut P kan, kembali lagi jadi wilujeng sumping ya. Dan itu dipakai di banner ini dipakai untuk penjual Maicih yang resmi. Itu tandanya bahwa V ini masih tetap berjalan gitu. Iya iya. Ya. Itu jadi intinya dari Facebook, dari Twitter, Facebook, sosial media ya, sampai di papanan pun dipakai. Iya, masih dipakai. Saya lihat di packaging pun juga dipakai atau? Kalau di packaging sih nggak terlalu mas, karena memang ada keharusan dari beberapa aturan regulasi pemerintah, memang itu tidak bisa dijalankan. Kayak misalkan saya harus melabelkan keripik singkong, nggak bisa keripik singkong, sayangnya. Iya, sebenarnya pengen sih, tapi nggak bisa gitu. Nah, terus tapi kalau di packaging ya nggak terlalu sih. Kalau di materi-materi penunjang, karena saya lihat di packaging itu pakai kertas khusus ya? Oh iya. Nah. Kalau kertas khusus sih, paper bag itu memang kertasnya udah pulang. Iya. Mungkin itu udah loncat ke produk sih mas ya. Iya. Kalau saya kira elemen-elemen yang tadi bahasa V itu, bahasa-bahasa yang Maicih tularkan memang nggak nyampe ke packaging. Tapi packaging ini memang berbicara sendiri. Bicara sendiri dalam artian kita berusaha inovasi. Memang di awal kemunculan Maicih itu 2010 kita itu jualan tanpa logo sama sekali. Jadi benar-benar based on kekuatan dari sosial media dan word of mouth gitu ya. Yeah. Jadi memang kalau teman-teman konsumen yang awal-awal itu ketika follower saya masih 100 orang gitu ya, itu menyaksikan dengan nyata bahwa saya jual Maicih itu tanpa logo sama sekali, kemasan polos plastik aja. Itu dari Juni 2010 sampai September 2010. Itu awalnya kekuatannya dari Bob sendiri atau? Dari saya. Dari Bob ya. Dari akun @bobmerdeka. Uh-huh. Nah, setelah Maicih ini semakin hidup, barulah saya membuat akun @Maicih dan itu pun belum begitu dijalankan. Itu saya buat akun Twitter @Maicih itu Oktober mas, Oktober 2010. Juga akun Facebooknya. Jadi belum saya jalankan karena masih saya yang ngasih tahu si emak ya dengan hashtag, kalau di Twitter dengan hashtag, dengan tagar Maicih, masih dengan kayak gitu. Berarti belum terlalu lama ya kalau kita 2010 berarti belum. relatif cepat ya. Iya, 2 tahun setengah ya. Ini sebuah inspirasi yang bagus nih kalau mungkin ada teman-teman yang memulai bisnis gitu. Justru sih walaupun awalnya belum ada brand pun, kalau kita mau menjalankan ini dari case tadi ini justru bisa ya. Yeah. Karena mungkin nempel dengan Bob gitu dalam hal bikin produk gitu. Boleh cerita nggak itu yang beli siapa, distribusinya gimana gitu pada awal-awalnya? Di awal itu Juni 2010 memang saya cukup repot sebagai penjual karena saya belum punya pegawai. Saya masih berjuang saya dengan pacar saya itu sekarang istri saya. Nah, sama ya? Ya sama. Nah, saya berjuang saat itu, jadi saya publish di Twitter gitu, misalkan sedia keripik Maicih. Keripik Maicih. Waktu itu udah sebut Maicih atau? Sudah sebut Maicih. Sudah sebut, tapi belum ada ya, produknya belum ada logo sama sekali. Oh, okay. Nah, jadi si Maicih ini, si toko kolektif ini ditularkan sama teman-teman supaya mereka percaya, istilahnya mereka percaya bahwa si Maicih ini lagi goreng gitu, saya yang bantu jualan. Jadi saya memposisikan diri bahwa si Maicih yang melakukan ngegoreng, ngeracik bumbu dan sebagainya. Itu saya ceritakan dulu di hari pertama. Besoknya saya langsung jualan, nih sedia nih keripik yang dibikin si Ma kemarin, mau gak kalian? Nah, alhamdulillah teman-teman saya yang merespon
SMA, teman kuliah, ya follower-follower saya pertama, follower-follower pertama kan pasti follower teman-teman dekat. Nah, dari situ luar biasa ternyata dari kekuatan teman-teman aja itu cepat sekali. Jadi ketika oke Bob saya mau udah itu janji ketemu, saya anterin keripiknya, keripik Maichi tersebut ke rumahnya atau janjian di mana, akhirnya itu meluas ke konsumen baru. Konsumen baru terus akhirnya mulai ramai di Bandung. Nah, itu mulai kerepotan si demand-nya gitu ya, permintaannya, sedangkan produksi saya masih sedikit. Nah, disitulah terjadi akhirnya di Januari 2011 permintaan dengan penawaran ini jauh sekali, Mas. Dan di situ baru saya konsep gimana caranya saya bisa punya produksi dengan kualitas terbaik gitu. Oh, iya. Di situ. Ini menarik nih, karena kekuatan karakter tadi ternyata jadi apa ya, mempunyai tenaga yang sangat besar gitu ya. Kalau kita ngomong teori, mungkin bukan teori kali. Yang sudah terjadi kan ada Colonel Sanders, ya, ada segala macam. Itu apakah memang dari awal sudah direncanakan begitu atau by accident atau gimana? Direncanakan ada ya, Mas. Jelas saya merencanakan brand ini itu menjadi besar gitu ya. Cuman secepat ini itu saya yang tidak perkirakan. Itu pertama. Yang kedua juga memang kalau accidentally enggak sih ya. Memang saya berusaha dari awal menciptakan brand ini adalah toko fiktif yang bisa menyampaikan pesan-pesan yang saya pengen. Nah, cuman memang karena keterbatasan saya saat itu, saya bisanya cuma negaranya gitu. Maksudnya saya cuma bisa menceritakan kisah, dan ya karena saya nggak punya modal yang kuat untuk bikin packaging yang bagus, ya udah jualannya sementara ya gitu aja dulu, polosan. Ini yang menarik, konsumennya siapa? Yang pembelinya kira-kira umurnya berapa sekarang? Ya seumur saya sih 20-27 tahun. Nah, sesudah itu baru mulai ke usia-usia dari 14-20. Oh, malah 14? Lebih turun lagi. Lebih turun lagi. Karena saya juga baca beberapa literatur gitu. Sekarang ini zamannya justru zaman paradoks gitu. Anak-anak sekarang, anak-anak modern itu justru suka cerita-cerita yang katakanlah yang jadul, segala macam gitu. Nanti kita bisa lanjutkan ya, karena ini trend yang menarik untuk dibahas.